Ya, pemirsa, seorang bocah di Kuningan, Jawa Barat, Rabu pagi kini dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan karena tidak bisa makan akibat sakit di tenggorokan. Kondisi ini terjadi setelah si bocah tak sengaja menelan uang koin Rp1.000 dan koin tersebut masih tersangkut di tenggorokannya. Beginilah kondisi Nadira, bocah perempuan berusia 3 tahun asal Desa Cihirup, Ciawi Gebang, Kuningan, Jawa Barat yang tak sengaja menelan uang koin Rp1.000. Hingga Rabu pagi, anak perempuan Diana ini hanya terdiam di pangkuan sang ibu. Sudah hampir satu minggu terakhir, Nadira menahan sakit karena uang logam yang tertelan tersangkut di tenggorokan. Insiden tertelannya koin ini bermula saat Nadira meminta uang jajan pada bibinya. Tak lama setelah menerima uang, bocah perempuan ini kembali sambil menangis karena uang koin pemberian sang bibi tertelan. Sontak seisi rumah panik dan berusaha mengeluarkan uang logam dari mulut Nadira. Namun usaha itu tak berhasil karena uang koin sudah terlanjur tertelan. Hingga kini berat badan Nadira terus menurun karena bocah perempuan yang masih terus demam ini tak bisa makan. Pihak keluarga sudah mendatangi sejumlah rumah sakit, termasuk Rumah Sakit Juanda dan Rumah Sakit Umum 45 Kuningan. Namun karena keterbatasan alat, pihak rumah sakit menyarankan Nadira segera dioperasi di rumah sakit dengan peralatan lengkap di Bandung. Itu saya kasih duitnya logam, 1.000 logam. Habis itu keluar. Sebentar berapa menit lah, dia kedengeran itu batuk, gitu. Udah ke dokter belum? Udah ke dokter. Hasilnya gimana kata dokternya? Ya, katanya harusnya ke Bandung. Ke Bandung. Itu harus gimana ini katanya, dioperasi atau gimana? Gak tahu katanya pakai alat juga bisa, cuman gak tahu hasilnya gimana. Keputusan dokter di Bandung. Orang tua Nadira mengaku hanya bisa pasrah karena tidak sanggup membiayai operasi yang mencapai puluhan juta rupiah. Selama ini untuk memeriksa Nadira ke rumah sakit, pihak keluarga dibantu pengurus desa karena tidak memiliki BPJS ataupun Jamkesda. Pihak keluarga berharap uluran tangan dari pemerintah dan para dermawan untuk membiayai operasi Nadira agar anak perempuan mereka bisa kembali sehat. Dari Kuningan, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan.